ada. Kamis malam, jenazah Aibtu Tony Lim, Kepala Urusan Pembinaan Operasional Polres Aceh Besar, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Zainal Abidin, Banda Aceh. Nyawa korban tidak bisa diselamatkan karena kehabisan darah dalam perjalanan. Korban terlibat perkelahian dengan 3 warga di sebuah warung di kawasan Montasik, Aceh Besar. Perkelahian juga mengakibatkan 2 warga sipil mengalami luka tembak di bagian dada dan paha. 2 warga yang tertembak senjata korban adalah Syahrial dan Baihaqi. Mereka juga dilarikan ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, Banda Aceh, dan masih mendapatkan perawatan intensif. Informasi yang beredar, mereka terlibat perkelahian usai menegak tuak di sebuah warung di Desa Titip, Kecamatan Montasik, Aceh Besar, pada Kamis malam.